di sana terlalu pertahankan masing-masing pertumbuhan. Karena kalau di 40 ya dari pertahankan lagi mulai dari ya ada bonus, ada orang emas yang kasih bonus. Teman-teman menurut sekalian ya, selamat nanti di sana bertanding. Pada kali ini kejuaraan perebutan piala ketua umum 40 nasional yang diadakan di Jakarta, kita 40 Jawa Tengah mengirimkan 40, jadi full team 40 yang terdiri dari kader, junior, di bawah 21 dan senior. Dan kita berangkatkan semua 40 ini mempunyai target yang masing-masing. Seperti mengharapkan ada kader ini ya, yang penting dia bisa ikut ya melihat pertandingan sehingga dia biar lebih mencintai daripada karate. Itu targetnya. Jadi bukan juara ya, target itu. Tapi kalau dia juara ya alhamdulillah. Tapi targetnya itu adik-adik ini biar lebih mencintai karate. Biar regenerasi atau kaderisasi karate berjalan terus. Jangan sampai nanti yang seniornya sudah enggak latihan, enggak ada penerusnya. Ya, ini mulai dari kadet tadi, dia bagaimana dia menyitai karate, dia pertandingan, ngikuti pertandingan pada senior-seniornya. Kemudian yang di bawah 21, Dasyid, ya tadi cukup coba uji coba ya, sampai ini selama ini sampai di mana. Nah, di situ nanti dia bisa meningkatkan kemampuannya, meningkatkan strategi harus gini, nah, di situ aja. Tapi yang senior, yang dia adalah jadi tim PON Jawa Tengah nantinya, tak ikutkan juga, tapi dengan target dia harus juara. Dan dia harus bisa memberikan contoh daripada junior-juniornya. Ya, ini tujuannya empat-empatnya tingkatan kita bawa semua, sehingga kita bisa full tim 40 atlet. Yang lainnya mungkin dari daerah cuma 10, 15, 8, kita 40 untuk apa? Tidak hanya yang bertanding ini saja, tapi yang junior-junior ini juga bisa mengikuti, sehingga bisa meningkatkan rasa cinta dengan karate itu. Nah, harapan kami mudah-mudahan ini berangkat lancar, aman, pulang rasa aman membawa hasil sebaik-baiknya. Saya kira itu pemberangkatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan itu bukannya Mas Basa, kita bisa sukses di dalam kejuaraan di Jakarta nanti. Target medali emas, Pak? Target medali emas, kita ada targetkan kali ini. 40 Jawa Tengah menargetkan medali emas nanti di PON, PON 21 di Aceh, ya, tahun 2024 ini. Jadi nanti ini pulang dari Jakarta, nanti akan kami masukkan ke TC, ya, selama 8 bulan.
mungkin dari KONI akan dibantu 2 bulan, tapi 6 bulan kita usahakan diri fokus bagaimana supaya atlet-atlet yang jumlahnya nanti 11 orang dari mewakili 9 kelas ya, hadapan kami paling tidak kita harus punya satu emas ya, 2, 3, 4, 5 mau silakan, tapi satu emas tidak boleh lewat ya, itu tujuan kita. Oleh karena itu setelah pulang dari Jakarta ini akan masukkan TC untuk mempersiapkan pada saatnya nanti PON itu sudah puncak-puncaknya prestasi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk medali emas kali ini kita akan menghasilkan di kata perorangan kelas under 21 kelas senior dan mungkin ada di kata bergu putra putri serta komite ada di menanggul ada penghuni timnas lama dan atas nama Wahyu Mufti dan kita target untuk medali emas. Nanti yang paling berat kontingen mana? Kalau paling berat ini untuk karate semua tadi sudah merata di Indonesia semua berat, tapi lawan paling berat adalah Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. Mas, ini sekaligus penjaringan untuk di kejuaraan PON Mami Mas. Ya, kebetulan yang diberangkatkan ini sudah 80% untuk tim PON Jawa Tengah. Jadi kemungkinan besar nanti hanya 1-2 atlet yang akan diganti untuk tim PON Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.